kembali dengan Ari di sini. Apa kabar kalian semua sobat ontanku? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini aku akan masak-masak. Di depan aku sudah ada bahan-bahannya. Sini aku tunjukkan apa aja yang mau aku masak. Nah, di sini sudah ada ayam goreng yang sudah dimarinasi. Ini buat kakak aja dan di Afrika. Kamu suka ayam goreng? Oke. Selanjutnya hari ini aku akan memasak bisa dibilang kulup, bisa dibilang gudangan. Dan ini bahan-bahannya sudah aku persiapkan ya guys. Nih bahan-bahannya. Geser lagi. Di sini ada sayur lagi, sayur sop. Ini ingredientnya ya. Dan yang terakhir ada mendoan. Di sini sudah ada tepungnya dan sudah ada tempenya. Oke, let's cooking. Suara aku piye? Gak apa-apa. Engko ben ditaruh sama sekalian. Oke. Okay. Isi kan. Nah. Oke, okay, ini sudah mendidih. Sekarang akan aku masukkan togenya ya. Lanjut wortelnya. Oke, sudah mendidih dan sudah empuk, kita ambil dan sisihkan. Lanjut bikin mendoan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Beyo juara cukup. Jadi aku masaknya di dua kompor guys, satu kompor induksi dan satu kompor gas. Untuk yang goreng-goreng aku pakai kompor gas, dan untuk yang simpel-simpel aku pakai yang induksi saja. Kita tunggu mendoanya sampai matang. Oke, sekarang aku akan rebus bayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sebentar aja ya, sampai dia layu saja. Oke, cukup seperti ini saja. Matikan kompornya. Kita angkat, tuh sudah layu kan. Oke. Oke, selanjutnya aku akan memasak sup ya guys. Taruhnya dulu. Oke, kita tunggu sampai airnya mendidih, baru nanti sayurnya dimasukkan. Oke, akan aku masukkan sayurnya. Masukkan baksonya.
kita masukkan bumbunya, super simple, garam, lada, dan kaldu jamur. Aduk. Untuk kubisnya kita masukkan terakhir aja, guys. Nah, step yang terakhir kita masukkan kubisnya, guys. Akhir aku akan tambahkan bawang putih dan bawang merah goreng. Oke, sudah matang. Akan aku matikan. Kita sisihkan. Alhamdulillah. Yes. Wow, lauknya sudah matang, guys. Di sini ada ayam goreng dan juga mendoan. Mantap. Oke. Davika, masak apa, Dik? Bakso. Oke, udah matang apa belum? Belum. Oke, tunggu sampai mendidih ya. Baru nanti diangkat dan dimatikan kompornya, oke? Okay? Oke. Davika mau makan nih, akan aku kasihkan ya. Davika, ayo makan dulu cantik. Nih, ini masakan mama hari ini loh. Sayur sop dan ayam goreng. Jempolnya enak kan? Oke, ayamnya dulu dicokot sedikit. Pakai tangan nggak apa-apa. Nggak kelihatan adik mama piye carane sing anu. Pakai tangan aja. Wes. Kakak ayah juga makan nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu dong. Wih, pinter. Kasih dua jempol. Oke. Sudah matang kelapa parutnya. Kita sisihkan. Campur bumbu bersama dengan kelapa yang telah dikukus tadi ya, untuk dicampurkan ke dalam sayuran kita bikin yang namanya gudangan. Seperti ini, guys. Aduk dulu bumbunya supaya tercampur rata. Masukkan wortelnya. Bayamnya. Kemudian taugenya. Kita campurkan sedikit dulu, guys. Kita aduk. Dan juga putih. Ini sehat banget. Karena tidak digoreng cara memasaknya ya, hanya direbus-rebus saja. Kemudian direbus setengah matang untuk apa namanya sayurannya, lalu dicampurkan seperti ini. Ini enak banget, guys. Cukup pekat. Nah, ini dia, guys, hasil masakan aku hari ini. Nah, ini lauknya. Sayurannya ada dua macam. Oke. Oke, guys, itu tadi vlog aku hari ini yang super simple. Seperti biasa, masak-masak lagi ya kontennya. Thanks for watching. See you the next video and bye-bye. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sayurnya sing akeh. Yo, banyak ya enggak apa-apa.
Silakan, silakan. Bumbon. Yeah. Pasti ah, tak foto nih. Aku mau nyobain hasil masakanku sendiri, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udangannya, mantap banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya pas. Asin dan gurihnya juga pas. Beneran. Ini juga menjualnya asin dan gurihnya pas.